Dapat dan nanti inilah alhamdulillah yang mana ada acaranya pameran muslim show ya yang ada di Nimo. Ini salah satu dengan adanya program-program pameran ini mudah-mudahan dunia perkopenjian ini lebih bangkit ya, lebih maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Dan semoga hari ini diberikan kelancaran, suksesnya acara kolaborasi antara Nimo Highland bersama Jakarta Muslim Fashion Week. Sebelumnya terima kasih untuk para tamu undangan. Saya mewakili direksi dari Nimo Highland. Selamat datang di Nimo Highland. Bapak Dirjen, terima kasih sudah hadir. Para asosiasi dan tamu undangan yang terhormat, terima kasih sudah bisa menghadiri acara ini. Bapak dan Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Yang kedua, saya sedikit bercerita, Bapak dan Ibu. Jadi, Nimo Highland hadir di Pangalengan untuk memberikan dampak yang besar kepada ekonomi di daerah Pangalengan khususnya dan umumnya di Bandung. Dan tidak terasa Nimo Highland soft opening itu terjadi di tanggal 2 Mei. Saat ini hampir 2 bulan dengan total pengunjung 150.000. Jadi ini bisa jadi destinasi salah satu yang terbaik di Bandung Raya saat ini. Sedikit saja saya informasikan pengembangan. Jadi Bapak dan Ibu yang saat ini hadir, Nimo Highland baru 50% pembangunan dan insya Allah nanti 100%-nya di bulan Agustus. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu datang lagi ke sini, insya Allah sudah banyak perubahan. Dan Nimo Highland, untuk acara ini, kami sempat diskusi di awal Bapak dan Ibu. Diskusi untuk mengadakan event akbar yang berbeda dan mempunyai powerful yang sangat menarik untuk banyak masyarakat, khususnya pecinta fashion. Jadi akhirnya kami mengadakan kolaborasi antara tempat wisata alam modern dengan Fashion Institute. Akhirnya terbentuk acara ini dan harapan kami tempat wisata saat ini di Indonesia bukan lagi menjadi opsi untuk berwisata tapi memang sudah menjadi tujuan untuk fashion dan wisata berkolaborasi jadi satu. Dan harapan kami ini menjadi stimulus untuk para wisatawan khususnya pada saat nanti berwisata sudah mulai naik kelas, penampilannya naik kelas dan konten-kontennya pun naik kelas, harapannya menjadi pionir untuk membuat tempat wisata lain membuat acara-acara seperti ini. Dan terima kasih sekali lagi dari saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senang dengan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Irma Sari Yuda Winat.
teman-teman IKM Komisi yang mana alhamdulillah ini di PKP bisa berkolaborasi ya dengan Mimo ini ya, Mimo Helen, Mimo Helen ya. Nah, kebetulan ownernya langsung nih. Mungkin untuk IKM Komisi ini Pak, agar Komisi ini maju dengan adanya ini luar biasa ya Pak ya. Terbantu bahwa kedepannya itu fashion Bandung itu akan lebih maju nih. Ada syarat sedikit untuk para pelaku UKM. Iya. Coba. Iya. Jadi memang acara ini fashion show, harapan kami para penggiat konveksi dengan adanya banyak model datang dengan pakaian yang bagus segala macam, akhirnya efek bola saljunya nanti ke bawah banyak minat-minat lebih banyak lagi ke masyarakat untuk beli baju-baju fashion seperti ini gitu. Jadi harapannya para penggiat konveksi, saya doakan supaya bisnisnya lancar di tengah COVID ini, tetap aman, lancar ya, bisnisnya makin bagus. Dan setelah acara ini saya berharap ada sedikit banyaknya efek kepada para penggiat konveksi. Amin. Saya doakan bisnisnya makin besar. Terima kasih Pak ya, semoga Nemo Island semakin sukses. Amin. KM di Bandung dan sekitarnya berjaya terus. Kita jaga market lokal dan kearifan lokal, kita jaga terus. IKM maju, industri tekstil maju terus. Jajannya cuma 10.000 udah dapat 3 ya. Boleh silakan kakak buat jajannya dulu buat makan siangnya. Bapak untuk menggunting talinya. Sudah siap? Saya hitung mundur ya Pak. Sebentar. Baik, sudah siap? 3, 2,